Satu inisiatif mengajak masyarakat tempatan menghulurkan wang zakat harta demi membantu dua pekerja Muslim Bangladesh yang cedera mendapat sambutan menggalakkan. Hasilnya, sekitar $43,000 berjaya dikumpulkan semasa bulan Ramadan dan Syawal ini. Wartawan Ira Musfira meninjau mengapa kempen tersebut dianjurkan dan bertemu dengan dua pekerja Bangladesh yang mendapat manfaatnya. Pekerja Bangladesh ini, Motin Abdul, mengalami kemalangan apabila jatuh dari tempat tinggi semasa bekerja di sini. Bak sudah jatuh ditimpa tangga, beliau kemudian mengalami ketumbuhan otak dan permit kerjanya dibatalkan majikannya. Kondisi itu turut menjejas daya pendengaran dan penglihatannya dan untuk merawatnya memerlukan kos pembedahan sehingga $46,000. Semasa ditemui berita Mediacorp, Motin Abdul tidak dapat membendung kesedihannya dan beberapa kali menangis. Yang pasti, beliau tidak mampu membayar kos rawatan tersebut. But just worry, next time what happen? But next time, what I do? Because my problem big, very big. Seorang lagi pekerja Bangladesh, Rana Muhammad Masum, juga cedera parah selepas jatuh 4 meter semasa bekerja. Akibatnya, rahang beliau patah dan selama 9 bulan, Rana tidak boleh makan atau cakap dengan sempurna. Rana juga tidak mampu membayar kos yang dianggarkan $20,000 untuk merawat masalah-masalah kesihatannya itu. Prihatin tentang nasib mereka dan demi membantu kedua-dua pekerja asing inilah, dua karyawan Muslim, Cik Shirin Chua dan Cik Amira Aslam Begum, memulakan kempen pendanaan awam SG Muslims for Migrant Workers. Kempen ini mengajak masyarakat Muslim menderma wang zakat harta mereka kepada para pekerja asing malang itu yang tergolong dalam asnaf layak menerimanya, iaitu Ibnu Sabil, Gharimin dan Miskin. Menerusi kempen di platform online Launch Good ini yang dimulakan pada 3 Ramadan, mereka berjaya mengumpul sumbangan zakat sekitar $43,000 setakat ini. Masyarakat Islam Singapura menunjukkan sifat murah hati dan ambil peduli terhadap komuniti yang vulnerable. Saya berharap Rana dan Motin dapat jagaan medical yang mereka perlukan dan boleh pulang kepada pangkuan keluarga dalam jangka masa yang terdekat, insyaAllah. Cik Amira dan Cik Shirin menarik perhatian bahawa majoriti pekerja yang cedera dan mendapatkan perlindungan di TWC itu adalah Muslim. Namun, masyarakat Muslim tempatan tidak banyak menderma bagi tujuan ini. Lantaran itu juga, gerakan SG Muslims for Migrant Workers berharap mengubah keadaan tersebut dan mahu menjalankan kempen rayuan wang zakat harta seperti ini pada setiap Ramadan. Jumlah yang kami kumpulkan adalah bukan terpaling penting. Yang paling penting untuk saya adalah masyarakat Islam Singapura lebih peka dan sedar akan situasi teruk yang pekerja asing lalui. Kempen SG Muslims for Migrant Workers itu dijalankan sehingga 1 Julai ini.